Tiga sahabat ke tali gantung selepas didapati bersalah atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 3 tahun lepas, yang mana mayat mangsa sehingga kini tidak dijumpai. Hakim Dato' Abdul Halim Aman membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Zulhiyami Mat Darus 33 tahun, Siti Nur Asiah Abdul Wahab 28 tahun dan Muhammad Rahmat Nazaruddin 25 tahun. Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Dalam keputusannya, Dato' Abdul Halim mendapati keterangan bersumpah ketiga-tiga tertuduh dalam kandang saksi tidak munasabah dan rekaan semata-mata. Mahkamah juga mendapati perbuatan ketiga-tiga tertuduh sangat kejam sehingga membawa pembunuhan tragik kepada Allahyarham Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar, 24 tahun. Saksi ketujuh pendakwaan iaitu seorang saksi mata menyatakan dia nampak tertuduh Muhammad Rahmat memukul kepala si mati dengan kayu hingga menyebabkan kayu patah. Tertuduh Siti Nur Asiah mencadangkan mayat dibungkus dengan tilam serta diikat dan membuangnya ke dalam sungai di Seksyen 24 Shah Alam. Bapa Muhammad Fairul melakukan sujud syukur sebaik keluar dari pekarangan mahkamah. Meski sukar memaafkan perbuatan ketiga-tiga tertuduh, namun ibu bapa Allahyarham reda akhirnya kematian anak lelakinya terbela. Bukan sebab kematian anak saya sendiri. Anak yang saya lahirkan, saya kandungkan. Saya tak boleh nak cerita dengan orang macam mana perasaan saya bila saya tahu anak saya mati kena bunuh. Kalau anak saya mati aksiden ke, saya nampak kubur ini tak ada jasad, tak ada apa pun tak ada. Memang orang kata sedih sangat. Memang terlalu sedih pada saya. Mengikut pertuduhan, Siti Nur Asia dan Muhammad Zulhaimi didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahmat untuk membunuh Muhammad Fairul antara jam 12.30 tengah malam hingga 1 pagi pada Ogos 2016 di sebuah pangsapuri Kelang, Selangor. Muhammad Rahmat pula didakwa membunuh Muhammad Fairul pada 4 pagi di lokasi dan hari yang sama. Grace Aisyah Kedayan, RTM.